Pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang kampung dalam perayaan Lebaran tahun 2021. Hal ini menjadi keputusan resmi pemerintah setelah melalui rapat koordinasi bersama tingkat menteri pada 23 Maret lalu. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Alangkah sahlan di hari kemenangan, hari di mana kita semua dibebaskan dari segala dosa, semoga dihapuskan, kembali ke putih seperti baru dilahirkan. Panjatkan rasa syukur pada Yang Maha Ghafur, dari kau bangun tidur sampai kau masuk kubur. Iman janganlah luntur walaupun beda kultur, akur jeng dulur jeng kabe sobat lembut. Tapi sekarang beda saat Lebaran tiba, tak bisa kemana-mana, mudik harus ditunda. Pengen banget berjumpa dengan keluarga tercinta, tapi pintu dijaga pasukan bersenjata. Semua berwibawa bagai seorang laksana, karena yang di hadapan mereka hanya rakyat biasa. Beda dengan mereka yang datang di sana, bebas masuk kapan saja, aman dan tanpa kendala. Ulah dipersulit kurang maha yang Bali, Bali. Najan keboga duit ke kurang ayang ini. Iye hati ges tekuat ayang panik karena mereka diusik. Rakyat yang mudik disuruh putar balik, aturan yang mencekik yang tak kunjung membaik. Bermain dengan taktik agar bisa tetap mudik. Mudik sudah tak bisa tapi mau tetap buka, tempat wisata serentak buka di mana-mana. Aturan sudah beda tak sesuai rencana, rakyat dibenturkan dengan kebijakan negara. Negara carut marut, aturan yang semerawut, krisis yang berlanjut buat semua orang kalut. Ekonomi menyusut, perusahaan bangkrut, karyawan dipaksa cabut. Semua terus berlanjut, entah sampai kapan semua ini terjadi. Dunia ini tak henti ujian yang bertubi. 2 tahun berlalu pandemi tanpa solusi, persetan dengan bansos yang habis karena korupsi. Ulah dipersulit kurang maha yang Bali, Bali. Najan teboga duit kurang kekeha yang indir. Iye hati ges tekuat hayang tapi mau tetap buka. Pariwisata.